الله الله ربي هو الله. Berhubung perkara yang membatalkan sembahyang ialah menanggung najis, maka perkara yang menjadi menegah daripada sah sembahyang dipanggil manik dari dua perkara. Satu manik yang zahir, satu manik yang batin. Kalau manik yang zahir, maka wajib diulang sembahyang. Contoh macam tadi, taik cecak. Bila taik cecak kena pada kaki dan makmum memberitahu imam bahawa dia nampak, maka kena ulang balik sembahyang itu. Sebab benda itu adalah manik yang zahir, benda yang nampak. Makmum yang nampak memang kena muparakah teruslah. Dia tak boleh nak ulang, dia tak boleh nak teruskan sembahyang. Bila makmum mendapati imamnya batal, lalu dia muparakah meneruskan sembahyangnya sendiri. Dan imam apabila diberitahu, dan dia kena yakinlah bahawasanya orang nampak. Tapi kalau dia merasakan dia rasa berpegang, maknanya mungkin kena selepas itu, atau terserah pada dia lah. Ya, mana kalau dia yakin, dia kena ulang balik sembahyang dia. Sebab manik itu zahir. Ada pun manik yang batin, itu tak apa. Tak perlu bagi makmum. Contohnya, selepas sembahyang, imam memberitahu bahawasanya dia berhadas. Imam tu berhadas. Maka imam kena ulang. Imam kena ulang sembahyang dia. Adapun makmum, tidak wajib bagi imam memberitahu. Ya, tak wajib bagi imam memberitahu. Sebab manik tu adalah manik yang batin. Dia tak wajib makmum nak kena tanya imam nak sembahyang di dalam dihadas ke, tak wajib tanya. Jadi kalau imam teringat, ya, bahawasanya di sembahyang suhur tadi dia belum mandi hadas, adakah wajib dia memberitahu para makmum? Tidak wajib. Bahkan dia saja mandi hadas dan dia sembahyang semula. Adapun kalau manik yang zahir, macam kain dia nampak lepas sembahyang, dia yakin bahawasanya auratnya terbuka tadi, kain dia ada koyak, maka dia kena beritahu makmum. Atau kain dia kena najis, dia kena beritahu makmum supaya mana diulang balik akan sembahyangnya. Wallahu a'lam.